Baik. Nak mengenal Allah tak boleh. Ya. Kita tak boleh nak mengenal Allah. Kenapa? Kerana Allah tu maha tinggi daripada ilmu pengetahuan. Tinggi ilmu pengetahuan, tinggi lagi Allah. Tinggi ilmu pengetahuan, tinggi lagi Allah. Jadi sampai bila ilmu pengetahuan nak mengenal Allah? Tak boleh kita mengenal Allah. Hanya Allah sahaja yang boleh mengenal Allah. Hanya Allah sahaja yang boleh mengenal Allah. Sehingga kan baginda Rasulullah sendiri, dia kata apa? Ana araftu rabbi bi rabbi. Ana araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Allah hanya dengan Allah. Nah. Jadi aku nak cerita macam mana kamu nak mengenal Allah sedangkan aku sendiri pun mengenal Allah dengan Allah. Tak ada siapa yang boleh mengenal Allah. Barang siapa mengaku mengenal Allah, dia bukan mengenal. Kenapa? Makhluk tak boleh sampai ke tahap mengenal Allah. Tinggi ilmu, tinggi lagi Allah. Mana mungkin makhluk boleh berjumpa Allah? Rasulullah berjumpa Allah pun dengan Allah. Ana araftu rabbi bi rabbi. Kita mengenal Allah pada hari ini bukan dengan ilmu, bukan dengan guru, bukan dengan Quran. Macam mana mengenal Allah? Tak boleh. Tetapi ada kaedahnya. Kaedahnya apa? Man arafa nafsahu. Barang siapa mengenal diri, fakat arafa rabbahu. Mudahnya ilmu mengenal Allah ini sampai tak perlu belajar. Tak perlu belajar mengenal Allah. Kenapa? Cukup dengan mengenal diri, kamu akan mengenal Allah. Kenalah diri supaya mengenal Allah dengan cara otomatik. Tak perlu belajar mengenal Allah. Cukup dengan belajar mengenal diri, insya-Allah mengenal Allah datang sendiri. Seumpama apa? Seumpama kita makan garam. Perlu tak belajar masin? Jawab. Makan garam, perlu tak belajar masin? Makan garam, masin datang sendiri. Makan gula, perlu tak belajar manis? Perlu tidak? Makan gula, manis datang sendiri. Itu makanya barang siapa belajar mengenal diri, mengenal Allah datang sendiri. Itulah mudahnya mengenal Allah. Itu makanya Rasulullah kata ana araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Allah dengan Allah. Nah, jadi barang siapa nak mengenal Allah, mari kita belajar mengenal diri. Cukup dengan kita makan garam, masin datang sendiri. Cukup dengan kita makan gula, manis datang sendiri. Cukup dengan belajar mengenal diri, mengenal Allah datang sendiri. Senangnya mengenal Allah ini. Baik. Itu dia kata, fa'ayna ma tuwallu fasamma wajhullah. Mana saja kamu hadapkan mukamu, rupa siapa? Wajah Allah. Tapi tuan-tuan tak reti nak guna ayat ini. Kan kita ni tidak ada. Apabila kita tidak ada, siapa yang ada cakap? Cakap semua siapa yang ada? Allah. Yang ada itu Allah. 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 Ha, tengok. Supa tak dengan yang menilik dengan yang ditilik? Ha, supa. Itu makanya kamu ciptakanlah Adam dalam bentuk rupa aku. Ha, mana siapa nak kenal Allah? Ha, kenal ini. Tak payah jauh-jauh cari. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu lihat pada diri kamu sendiri? Bapa nak cari Allah jauh-jauh? Bapa cari Allah jauh-jauh? Seumpamanya kita tidur. Kita tidur, terbangun tidur. Dengar ni muslimat, muslimi muslimat. Kita tidur, kita bangun. Tak perlu mencari Allah. Kenapa tak perlu? Karena yang melihat dah hakun dah itu. Senang tak ingat kepada Allah. Basar arti apa? Melihat. Sifat siapa melihat? Ha. Bermakna kita bangun, tak perlu cari Allah. Kenapa? Yang melihat itu siapa? Ha. Senang tak? Senang tak ingat kepada Allah. Ini cara orang mengenal Allah. Tidak akan lupa biar pun sesaat. Siapa melihat? Siapa mendengar? Siapa yang hidup? Siapa yang wujud? Ha. Apa lagi yang tuan-tuan nak cari selama ini? Apa lagi? Terang Allah itu lebih terang daripada cahaya matahari. Belum buka lagi mata, aku dah yang melihat. Ha. Ini cara orang belajar ilmu makrifat. Tak payah ingat Allah jauh-jauh. Yang melihat itu Allah lah. Ha. Tak terang lagi. Tak ada orang buka ilmu semacam ini. Kerana kita kan jauh. Ya, kalau saya tak buka ini hari, bila saya nak buka? Ha, saya turunkan hujan ini, atau pulanglah kat tuan-tuan nak buah pokek kah, nak tadah kah, nak basah baju, terpulang. Tapi hujan seterak tetap akan turun. Senang kan ingat kepada Allah? Senang saja. Buka saja mata. Yang melihat siapa? Allah. Ha. Yang melangkah. Kudrat, kodirun itu siapa?
akulah itu. Bermaknanya, kalau kamu tengok, nak tengok aku, tengok bayang serupa dengan aku tengok. Bermaknanya, bayang tu aku dah. Nur Muhammad dalam cermin. Nur Allah yang di luar cermin. Siapa? Ada Mahathir. Ada Lee Kuan Yew. Yang memandang itu adalah yang dipandang. Yang menilik itu adalah juga yang ditilik. Ini. Yang menyembah itu adalah juga yang disembah. Tidak ada berduanya. Ini orang belajar ilmu tauhid. Baik. Nur Muhammad dalam cermin. Nur Allah yang di luar cermin. Siapa? Ada Mahathir. Ada Lee Kuan Yew. Yang memandang itu adalah yang dipandang. Yang menilik itu adalah juga yang ditilik. Ini. Yang menyembah itu adalah juga yang disembah. Tidak ada berduanya. Ini orang belajar ilmu tauhid. Baik. Berbalik kepada soalan ananda tadi. Orang kata apa? Apabila semuanya Allah, dia kata ilmu jabariyah. Itu Allah, ini Allah. Jabariyah kah, mutazilah kah, itu istilah saja. Kalau kita kata semua Allah, jabariyah. Kalau semua semua makhluk, qadariyah. Itu istilah saja. Kita duduk bukan di atas dunia istilah. Kita duduk di atas dunia kenyataan. Cakap itu je anasiah. Cakap saja, apa lagi? Wahabilah apa. Dalam ilmu makrifat, jalan daripada Kelantan ke Kuala Lumpur. Boleh ikut Terengganu. Boleh ikut Gua Musang. Boleh ikut Gerik. Boleh ikut kapal terbang. Boleh ikut kereta api. Janji Kelantan sampai kepada Kuala Lumpur. Apa saja janji sampai kepada Allah. Biarpun ahli sunnah wal jamaah, jika tak sampai kepada Allah, betul tidak? Salah. Jadi kita jangan bergaduh selepas ini. Kamu qadariyah benar. Kamu jabariyah benar. Kamu syiah benar. Kamu wahabi benar. Kamu ahli sunnah wal jamaah pun benar. Janji sampai kepada Allah yang satu. Ahli sunnah wal jamaah saja masuk syurga. Ya orang Mekah, wahabi ni semua neraka. Ahli sunnah wal jamaah di Malaysia, di Singapura saja yang masuk syurga. Yang syiah irah-irah ni masuk neraka. Lalu, orang Mekah pula. Orang syiah, orang wahabi saja masuk syurga. Ahli sunnah semua neraka. Syiah semua neraka. Lepas tu orang Iran-Iraq pula. Wahabi saja syurga. Sunnah wal jamaah neraka. Itu neraka. Habis mana yang betul? Semua asyik salah menyalah saja. Wahabi kata syiah salah. Syiah kata ahli sunnah salah. Mana yang betul? Jadi kita terus bergaduh lah. Ya. Kamu seumpama orang gajah mengenai, seumpama orang buta nak kenal gajah. Dia pegang kaki. Aku dah kenal dah gajah. Macam batang kelapa. Ini pula. Aku dah kenal dah gajah. Macam tali. Ada ujung-ujung itu ya. Aku kenal dah gajah. Ada tajam ke ujung dia. Dua. Ada tajam keras. Lalu dia pun, orang buta ni pergilah. Singgah satu pokok yang besar. Mari kita berteduh sini sekejap. Ada pokok besar lah. Panas lah. Baik. Dia pun duduk. Engkau kenal dah gajah? Dah kenal dah. Macam mana gajah? Macam batang kelapa. Kau tipu. Engkau salah. Tak betul engkau. Gajah ni kan macam tali. Tak betul tali. Gajah ni macam tajam-tajam. Ada tajam. Semuanya asyik salah menyalah. Sedangkan kaki pun kaki gajah. Ekor pun ekor gajah. Telinga pun telinga gajah. Betul tak gajah? Tetapi kamu orang yang buta. Hanya tahu kaki saja. Kamu hanya tahu ekor saja. Kamu tahu telinga saja. Ini, duk asyik bergaduh. Kita, kamu pegang kaki, benar kaki gajah. Kamu pegang telinga macam badan tampi berah tu kan telinga. Benar. Tetapi kamu telinga saja. Kamu tajam, gading saja. Ini aku ini. Aku melihat seluruh gajah. Apabila melihat seluruh gajah, kaki pun benar, ekor pun benar, telinga pun benar. Ini baru orang yang mata ada mata hati. Tak usah menyalah. Ya, ini wahabilah, qadariyah lah, jabariyah. Lupakan itu semua. Mari kita bertauhid kepada Allah yang satu. Janji mengenal Allah SWT. Ya, ini tak usah bergaduh. Ini bahagian kau, kau lah. Ini tidak aku ni Ahmadiyah. Selain pada Ahmadiyah apa lagi?
Muhammadiyah. Salah Muhammadiyah. Satariah yang betul. Satariah betul. Duk asyik bergaduh. Jangan, lepas ni jangan bergaduh. Kalau orang belajar ilmu makrifat betul, semuanya benar. Melainkan kita hanya menuju kepada Allah yang satu. Jadi pada sahabat-sahabat di Singapura, hentikan Jabariyah ke, Qadariyah ke, apa nama, Mutazilah ke, berhenti. Ini orang-orang yang buta, tidak mengenal gajah. Kalau orang yang celik, dia tak bergaduh. Ya. Jadi lepas ini tak usah lagi apa nama bercakap apa Muhammadiyah sahaja yang betul. Satariah salah. Lagi apa lagi? Wahabi salah. Ahli sunnah betul. Ahli sunnah salah. Syiah betul. Berperang sama sendiri. Cukup berhentikan. Mari kita bertuhankan Allah yang satu. Kamu pun benar kaki gajah. Betul tak? Kamu benar ekor gajah. Tapi kamu buta. Ya. Jadi berbalik kepada Allah dengan Nur Allah dengan Nabi Muhammad ini, sebetulnya seumpama cermin dengan yang menilik. Satu saja. Nafi dengan isbat, Nur Allah dengan Nabi Muhammad ini seumpama siang dengan malam. Semua orang kata malam lain, siang lain. Betul tidak? Tetapi sesungguhnya siang dan malam itu satu, tidak ada beza. Ini orang belajar ilmu makrifat. Nafi dengan isbat, Nur Allah dengan Nabi Muhammad, garam dengan masin itu satu saja. Tengok malam. Apabila di siang kan, ambil tong tin biskut tu, tong biskut itu, pergi tengah hari kan, ni perangkap cahaya siang itu, tutup dalam tong biskut tu kan, sampai pukul 12 kan, buka. Kita buka. Kemana perginya siang apabila datangnya malam? Mana perginya siang dalam tong tadi kita perangkap? Mana pergi? Kita pun ambil pula malam tu, bubuh dalam tong tu, tutup rapat-rapat tau. Waktu siang pula kita buka. Bila datangnya siang, kemana perginya malam? Jika malam dan siang itu berbeza, mesti ada sempadan. Mana sempadannya? Jadi nafi dengan isbat, Nur Allah dengan Muhammad tu tidak ada bezanya. Yang beza tu mata saja. Cuba hati orang buta, tahu tak siang malam? Duduk pula dalam aircon, tahu? Bermana siang dan malam itu satu. Itu Allah kata pada awalnya Allah langit dan bumi itu bercantum. Bermaknanya satu je. Zahir dan batin satu, tidak ada duanya. Yang zahir pun Allah, yang batin pun Allah. Wal zahiru wal apa ni, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, siapa? Allah. Mana ada tengah-tengah kita? Jadi belajar ilmu makrifat ini belajar ilmu yang satu. Ya, jangan berpecah belah. Ya. Mari kita bertuhan pada Allah yang satu. Habis. Ya. Yang duduk bergaduh, salah. Aku tak naklah kumpulan ini. Kumpulan Muhammadiyah. Ini aku Wahabi, mai kita. Lepas ni, tak usah ya. Mari kita bertuhan pada Allah yang satu. Ya. Habis. Terima kasih soalan itu. Baik. Soalan apa lagi? Jadi, kita belajar tadi menyatakan Allah. Solat menyatakan Allah. Macam mana menyatakan Allah? Kata Allah terang, kata Allah jelas, kata Allah dekat. Jadi terang jelas dekatnya Allah, aku tak terpandang lagi kepada yang lain. Mana aku? Ada tak lagi kita? Tangan milik siapa? Kaki milik siapa? Awal dan akhir milik siapa? Ada tak tengah-tengah tu kita? Jadi mengakulah, aku tidak ada. Benar, sebagaimana wujud artinya ada. Ada siapa? Aku tidak ada. Yang ada hanya Allah, Allah. Jadi tengok apa saja, Allah, Allah, Allah. Ini kita nak. Biar pun nampak kitab, biar nampak orang. Tetapi baik. Ini telefon, ini apa? Siapa tuan yang empunya telefon yang asal? Jangan tertilik telefon, tertilik tuan penciptanya. So bawa kita, kita nampak kita. Siapa pencipta kita? Jadi lihatlah pencipta. Biarpun kita lihat ini, biarpun lihat diri ada, tapi lihatlah pencipta diri. Bila lihat pencipta diri, dengan sendirinya diri yang zahir ini lebur kepada wajah Allah. Pencipta mata, aku kan. Baik, mata siapa punya? Lihat siapa punya? Dah hilanglah mata.
Tengok telinga semua. Siapa punya mulut? Siapa punya hidung? Siapa punya? Ha, pemilik diri yang kita nampak. Maka dengan sendirinya, hilanglah. Jadi, biar apa kita tengok, tak apa nampak bas. Aku tengok nampak bas. Tapi dengan secara, dengan masa, dalam masa yang sama, pemilik bas tu siapa? Katalah acong lah, akau lah. Tetapi pemilik akau acong, dia juga. Jadi, tak apa. Tiliklah apa yang kamu nak tilik. Sesungguhnya, di sebalik sifat itu ada pemiliknya. Tembuslah sifat itu, nampaklah pemiliknya. Jadi, habislah bab solat. Ya, solat itu menyatakan Allah. Bagaimana menyatakan Allah? Baca sifat 20, biar khatam, biar tahqiq, biar sampai ke penamat. Melihat Allah. Ha, macam mana dia lupa pada Allah? Ha, buta mata. Eh, mendengar. Mendengar Allah. Eh, kawan ni buta, kawan ni bisu. Eh, pekak. Yang bercakap. Cakap pun. Eh, katakanlah bisu, pekak, buta. Tiga sekali. Ha, kudrat. Yang boleh kamu gerak mandi. Kamu boleh kamu makan. Allah. Ha, nak nyatanya Allah. Tak ada sebab kita boleh tak boleh melihat Allah. Tak ada sebab kita tak nampak Allah. Tahap Allah mengenalkan dirinya kepada kita ni, saya tak perjelas soalan itu. Cuba soalan yang tadi, yang sini. Kuat-kuat, itu yang penting. Yang tadi tu. Yang bisik ke saya. Yang bisik ke saya tadi. Baik. Allah mempernyata, memperkenalkan, memperzahirkan diri atas kita ni melihat sifat 20 itulah, melihat, mendengar itulah Allah menyatakan sifat dirinya kepada kita supaya kita nampak. Aku melihat, dia bagi kita mata. Dia bagi kita mata tu, aku tak nak suruh kau mengaku kau melihat. Aku beri kau mata tu, aku nak suruh kau ingat yang melihat tu aku. Itu Allah memperzahirkan dirinya kat dalam makhluk. Aku beri kau telinga. Aku bukan suruh-suruh kau mendengar. So kata aku yang mendengar. Jadi Allah itulah cara Allah memperzahirkan dirinya di atas makhluk. Baik. Allah bersendirian. Kalau raja tidak ada rakyat, siapa nak kata aku raja? Macam mana aku nak perzahirkan diri aku ni sebagai Allah? Macam mana aku nak kata aku ni raja kalau tidak ada rakyat? Jadi aku ciptakan Nur Muhammad. Barulah Nur Muhammad kata, barulah bermula nama Allah. Benar, engkaulah Tuhan aku, dia kata, engkau Allah. Ha. Jadi Allah memperzahirkan dirinya dalam bentuk Nur Muhammad. Nur Muhammad pula, macam mana aku nak kata aku Nur Muhammad? Siapa nak kata aku Nur Muhammad? Siapa nak kenal aku Nur Muhammad? Maka aku perzahirkan diri aku dalam bentuk roh. Oh, bau roh kata, oh betul lah, engkau Nur Muhammad. Oh, betul-betul-betul kau Nur Muhammad. Nur Muhammad pula. Macam mana aku nak perkenalkan aku diri aku ni? Apa nama? Nur, roh. Ha, macam mana aku nak kata aku ni roh? Siapa nak kata aku ni roh? Memang aku ni roh. Siapa nak kata aku ni roh? Jadi aku nak memperkenalkan diri aku ni roh dalam bentuk afa'al, perbuatan. Ha. Jika kalau tidak ada roh, boleh tak bergerak? Nak tunjuk aku ada roh, boleh bergerak. Oh, tak mati lagi lah bergerak kan. Bermana roh itu dizahirkan dalam bentuk afa'an. Gerak pula, afa'an. Nak zahirkan dirinya bergerak macam mana? Bergerak, bergerak, bergerak macam mana? Aku afa'an ini memperzahirkan diri aku dalam bentuk sifat. Oh, bergerak dengan tangan. Ha, kan nak boleh bergerak. Ini bergerak, bergerak apa? Kaki, oh bergerak dengan kaki. Nak tengok. Dia menyatakan, memperkenalkan dirinya. Saya baca lagi sekali. Allah nak memperkenalkan, memperzahirkan dirinya sebagai Allah dalam bentuk Nur Muhammad. Nur Muhammad pula nak kata aku Nur Muhammad macam mana? Aku berzahirkan diri aku Nur Muhammad dalam bentuk roh. Roh pula nak kata aku Nur Roh macam mana ya? Oh, aku ada kan sifat afa'al. Oh, orang kenal, orang masih bergerak hidup. Bergerak dalam apa? Bekah gerak apa? Oh, aku perzahirkan gerak atas sifat. Nah, itu dia kata syuhudul wahdah fil kasrah. Syuhudul kasrah fil wahdah. Pandang yang satu pada yang banyak. Baik, kita pandang yang banyak pada yang satu.
bermaknanya Allah memperzahirkan di atas ni. Melihat akulah tu. Gerak akulah tu. Bersifat akulah tu. Ha, semuanya, itulah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Habis. Lagi? Di mana hati? Dah jawab lah. Di mana hati? Hati mata, itu mata sebetulnya hati. Ruh. Baik mata hati. Kan kita dah kenal dah. Hati itu ruh. Kalau mata hati, mata ruh. Akal fikiran dari mana? Baik, akal fikiran daripada mana? Muslimi muslimat, sahabat-sahabat, selepas pada ini, tuan-tuan, jangan lagi ambil kira dengan syaitan iblis. Sebelum cerita akal fikiran dengan syaitan iblis, saya baca satu ayat. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tak bergerak biarpun sezarah jika tidak izin. Tidak izin Allah. Jadi buat apa kena takut pada godaan syaitan? Sebelum syaitan goda kita, siapa yang izinkan goda? Siapa izinkan syaitan goda kita? Allah. Buat apa nak salah kepada orang nombor dua? Dia tukang buat saja. Yang tukang suruh siapa? Nak takut pada syaitan. Syaitan tak boleh goda kita kalau tidak diizinkan Allah. Bermana goda syaitan atas izin Allah? Buat apa nak takut pada syaitannya? Begitu juga dengan akal. Akal, ikhtiar, usaha. Dari mana datangnya akal, ikhtiar, usaha? Kita kata daripada akal, dari mana datangnya akal? Daripada Allah. Kita kata daripada iblis ni, syaitan kau ni. Tapi syaitan iblis daripada siapa? Nah, begitu juga akal. Akal ini persinggahan saja, nama saja. Akal lah, fikiran lah. Sebetul daripada mana? Tengok orang gila, ada tak otak, ada tak akal? Kenapa dia tak reti pakai kain? Ada kan? Bermaknanya, dari mana datangnya akal daripada Allah? Dari mana datangnya usaha daripada Allah? Sebetulnya kita tidak ada akal, kita tidak ada usaha, kita tidak ada ikhtiar. Cuba tuan-tuan baca lah khurwalah, cuba baca. Habiskan, cuba baca. Apa artinya? Cuba baca. Cuba artinya apa? Mana ada usaha kitanya? Mana ada fikiran kitanya? Tahu saja baca tetapi tak tahu untuk pegang. Bacalah kalau wala tahu. Apa artilah wala cakap? Kalau dah tahu dah kita tak nak dari upaya, apa lagi guna akal ikhtiar? Akal ikhtiar usaha tu daripada Allah juga. Buangkan akal. Buangkan iblis. Mari kita pakai siapa? Baru betul. Ini usaha aku tu, ikhtiar aku tu. Bila membuat ikhtiar? Sebelum beranak tu aku buat dah ikhtiar kamu. Sebelum kamu lahir, aku buat dah usaha kamu. Mana kata-kata kita ada? Buangkan kita, ya. Mari kita pakai Allah. Habis.